Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari CNNIndonesia.com, PT Dirgantara Indonesia atau PT DI telah menjual total 466 unit pesawat terbang dan helikopter ke dalam maupun luar negeri. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT DI, Wildan Arief, mengatakan dari total pesawat tersebut, 120 unit diantaranya adalah pesawat NC212 series. Pesawat NC212 tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh PT DI. Artinya PT DI adalah satu-satunya industri pesawat terbang di dunia yang saat ini memproduksi pesawat itu. Terbaru PT DI mengekspor satu unit pesawat NC212i ke Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation Thailand. Pesawat diterbangkan dari Hangar Delivery Center PT DI Bandung menuju Nakhon Sawan Airbase Muang Nakhon Sawan Thailand yang direncanakan tiba pada 3 Agustus 2022. Pesawat NC212i merupakan pesawat multiguna generasi terbaru dengan kapasitas 28 penumpang, memiliki rem door, winglet, kabin yang luas di kelasnya, sistem navigasi dan komunikasi yang lebih modern, biaya operasi yang lebih rendah namun tetap kompetitif di pasar pesawat kecil. Wildan menyebut, NC212i ini secara spesifikasi punya kapabilitas yang sangat beragam. Menurutnya, kemampuannya sangat ideal untuk kondisi geografis Thailand. Kemungkinan kedepannya ada pesawat tipe lain yang juga cocok untuk kondisi geografis negara itu, yaitu N219 yang diharapkan bisa menjadi kontrak selanjutnya. Pesawat NC212i tersebut rencananya akan dilakukan final acceptance oleh DRRAA Thailand pada 4 Agustus 2022. Acara itu akan disaksikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand, Rahmat Budiman. Wildan Arief menambahkan, selain Thailand, operasi luar negeri yang menggunakan pesawat NC212i series adalah Filipina dan Vietnam. Sementara untuk operator dalam negeri adalah TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan BPPT yang dalam operasinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan angkut sipil, militer, dan maritim surveillance aircraft.